Nah, ya teman-teman. Yuk. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, panen perdana. Yuk. Nah. Papa di sini. Oh, mulus pan-pan udah ya, teman-teman. Dua kilo isi tiga, itu 20 kilo berapa ya kira? Wow. Nah, boy, kau ngomong nggak tuh, Him? Jatuh, tuh, besarnya. Wah, panen kita hari ini 20 kiloan mungkin lebih kita lagi. Wow. Super loh, ini ada labelnya tuh. Avocado Farm Blitar. Halo teman-temanku semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini hari puasa kedua. Dan ternyata itu kemarin buah pokatnya sudah jatuh di pohon, maksudnya kan tak brosong. Berarti tandanya sudah siap petik. Dan karena ini sudah di apa jenenge lek ngarane di pesan sejak 1 bulan yang lalu, jadi kita nggak bisa jual ke mana-mana, teman-teman. Yuk kita langsung saja menuju pohonnya. Nanti kita apa jenenge packing ya, kita langsung panen aja ya, teman-teman. Ya. Ayo ikat yuk. Rau dan rong dina alum ya? Iya. Alum, kok dikocor kok? Yuk. Nah, yuk teman-teman. Nah, yuk. Nah, ini kita panen raya. Ini gaya kamera sing rodok jauh, pok cedek weh. Nah, bismillahirrahmanirrahim, panen perdana. Yuk. Nah. Nemi. Papa di sini. Mantap. Kita pilih yang premium. Ini mi. Daun kapo. Dulu teman-teman, kita itu telon ngerah sampai di bawah-bawah. Oh, mulus pan-pan udah ya, teman-teman. Ini kita dapat pesanan 20 kilo dari Indramayu. Untuk teman-teman yang pesan bibit dan harus kirim jauh-jauh itu kita belum bisa ya teman-teman. Maksudnya belum mampu untuk ngirim-ngirim jauh itu belum mampu ya teman-teman. Masuk. Ini pukat aligator kayak naik Mbak Yanti. Ini tadi semua tak bungkus ya teman-teman. Ini semua dibungkus kayak gini loh. Untuk menghindari serangan lalat buah dan bercak-bercak teman-teman. Kamu kan biasa sambal kondang sih, Mbak.
Wow. Kira-kira lek 20 kilo lek 2 kilo isi 3 engko 20 kilo berapa ya kira-kira ya? Ini. Ini mi, ini mi, mi. Berasa cedek to mi lek pas metek-metek ngono mi. Wow. Mulus. Mulus teman-teman. Dua puluh. Kue. Bentar. Bang? 20 gong. Sini beb. Ini. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sudah kan? Woi, karo ngomong aduh. Ada. Kuat, wes baik apa? Karena sampai banyak yang mateng pohon teman-teman lewi, lebih mateng lewi, dua lewi. Yo, yo, wah, diingi dikirimi saya ngerodok mengkal, anune rodok suwi rodok pedi rodokan. Pecah, tapi mateng tak parah nih diingi. Akhirnya. Rakan teh nane ramu. Wah, kiki kimi. Ini. Eh? Sing dhuwur eh? Sing dhuwur dhewe kae ya ora usah dirasik. Nih, nih, teman. Wah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, kuih ya, kira-kira ya. Ini ya. Wah, mantap ini. Iya. Ah, nih teman-teman. Iki ada 20 kilo? Masa toh? Urung enak iki. Belum ya? Belum ada 20 kilo. Ini padahal kita sudah panen ada 8 kiloan ya, teman-teman. Yang kita panen itu sudah ada 8 kilo. Maksudnya nyeleksi dulu yang tua-tua gitu. Jadi kalau di anu dibungkus dari kecil itu enggak ada sengatan lalat buahnya ya, teman-teman. Mulus. Ini fungsinya apa jenenge iki? Jika ingin ini to, ben enggak cepet matang sampai ke pengiriman. Dan bungkusnya ini bisa kita pakai sampai 4 musim, 5 musim ya. Karena ini kain. Iya lah. Sing pinggir jalan yuk, satu. Pinggir jalan. Eh? Soteng loh. Yang pinggir jalan ada satu teman-teman. Eman-eman sekali. Ya. Yuk. Yolah teman-teman, kena angin, hancur wis. Iup-iupanku. Ayo kene. Ya Allah, kameramen jat. Nih.
berbuah aslinya 3 dulu ya. Jatuh. Tuh, besarnya segini. Kameramennya jak metu pager bulat ya, teman-teman. Oh. Lah iki kena anu iki paling lalat buah paling. Oh iya. Ini ndak layak berarti iki. Ini ndak layak ini untuk premium. Ini konsumsi sendiri ini. Oh iya ya berarti. Iya. Ini ndak layak untuk dikirim ini. Yuk. Kamu mau senek berong 20 kilo. Duh. Ayo. Sini. Ya wes yuk kita timbang. Apakah kira-kira sudah ada 20 kilo? Yuk. Wah enak tuh mi, 20 kilo. Perkiraan. Kira-kira kok. Ndi? Oh. Nih ya. Wah, nih. Kita petik. Yes, yuk. Kira-kira ini mungkin sudah ada 20 kiloan, yuk. Kuat nih. Eh, iki lek 20 kilo masih ada loh, teman-teman. Itu masih banyak di bawah-bawah. Hah? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Wah, panen kita hari ini 20 kiloan mungkin lebih. Lebih ketok iki. Enak 25 kilo paling iki. Nah. Nih, teman-teman. Ayo. Gini. Enggak tinggal saya iki. Kita sekali ya, coba minum bare ini. Sek. Wah, glowing langsungan. Ibu. Nah, kalau pukatnya glowing langsungan ya, teman-teman. Pukatnya, Bu. Tuh. Wah, langsung gila. Wah, cihui teman-teman. Ah, nikmatnya, nikmat mana lagi yang kita dustakan ya? Nah ini baru bisa kita itu sebenarnya kalau nggak sudah dipesan dulu kita bisa jual bebas ya teman-teman. Cuman wis kadung iya yo. Wis kadung dikontrak gitu loh. Jadi kita nggak bisa. Kadang teman-teman itu kalau pesan ya kalau ada sisa ya. Kalau ada sisa itu baru teman-teman bisa.
Ya. Wah. Mulus-mulus ya. Wow. Super ya, Dok? Super, Dok? Super. Kita juga siapkan ini, teman-teman. Aduh. Put, jambut. Nah, nih. Kita sudah siapkan label ya. Nah. Nah, ya, nih. Nah, jadi ada labelnya tuh. Avocado Farm Blitar. Tuh. Avocado Farm Blitar. Nah. Kualitas premium. Premium ya? Premium ya, Dek? Duh. 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 Ini pari. Duh. Kucing. Ini kucing. Skip, Cek.